Juragan datang itu pintu udah kebuka. Dan gue pemenangnya. Dan gue pemenangnya. Ada bolong. Astagfirullahaladzim. Guys, sini tak rapiin dulu. Hey, selamat datang di The Hakim's Channel. Ayo dong, subscribe please. Subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, subscribe. Ah, jangan lupa tekan belnya juga. Oke ya, ini dia video untuk hari ini. Turunin. Kita nggak ngomong perampokan ya, ini perburuan. Kan di sini udah penuh tuh, banyak yang baru. Gue mau nyari buat dibawa ke rumah. Jangan, ini nggak bisa. Awas aja tiba-tiba ada kucing ke sini, korek-korek. Harusnya mobil datang itu kan udah dibuka gudang ya, rasa dadak nunggu. Masa harus nunggu-nunggu? Pada apa kerjanya kalian itu? Juragan datang itu pintu udah kebuka. Ada sopan-sopannya. Kayaknya gue yang keluar rumah. Kenapa? Ini saya tanggung jawab saya. Majikan datang, majikan. Tanggung jawab saya ini. To the point. Sini. Dan gue pemenangnya. Ada bolong. Tadi gue udah ngingetin. Gak dibawain tanaman Irfan. Gak penting bawain dari manyung dulu. Ya, tapi gue menang dong, lo akuin dong. Iya. Lihat. Ya udah keluar bolongnya, dua. Punya aku belum keluar. Oke, terus apa lagi ya? Berarti aku punya utang tanaman Irfan. Iya. Ya. Ini pucuk baru. Ini bagus, pucuk baru. Kok ini ada baru dari mana? Ini juga tuh. Pak, aku kemarin nggak dapet ini. Ini kan kunjungan pertama. Pariso Verde. Pariso Verde. Sama ini. Ini apa? White Princess. White Princess. Oke. Okay. Udah nggak usah sirik-sirikan dah. Nih, udah tambah satu lagi. Udah dapet ini juga. Iya. Duh, ini tuh udah muncul. Ini mas di sini mah auranya bagus. Ini bagus. Iya. Duh, cocok. Nah, yuk semua tumpuk jadi satu. Ini dari aku. Iya, ini dari aku. Ini dari. Kok ini malah kasih tangga kakek apa gitu ya? Terus ditali ngono biar. Lu punya yang ini nggak? Yang kalau tumbuh warna pink terus lama-lama jadi hijau. Hah? Iki apa tau aku nggak ngerti. Iki melu apa ya? Nah ini juga ini lagi tumbuh-tumbuh terus nih. Bagus. Udah mulai pakai rak kanan kiri. Rak kanan kiri. Ya, udah mulai. Tapi kata Soima ini lidah buaya harus, ini harus jangan di sini. Iya, ini merusak pemandangan. Ini harus di sana aja. Karena dia dapat matahari lebih bagus. Oh gitu maksudnya. Iya. Oke. Okay. Bagus semuanya. Ini kosong-kosong, masih belum diisi. Ini si silvernya. Silvernya udah mau muncul satu. Aku udah muncul. Aku udah ada beberapa. Oke, enggak mau kalah gua. Itu kali ini. Ya oh ya gitu. Kasih lah. Pakai tiang listrik. Segar semuanya, Mak. Segar, ya. Bagus. Tanamannya potnya dia. Ada itu juga tuh apa namanya, Monstera. Monstera. Biasa, bagus. Itu udah tumbuh juga tuh. Ya udah. Itu ada yang variegata tuh, Mak. Variegata. Itu Monstera itu sirip Belanda. Jadi menang toh? Menang. Aku punya utang. Nah, ini nih baru tumbuh juga. Monstera King ya? Monstera King itu baru tumbuh. Keluar lagi ininya daunnya. Jadi menang. Menang. Dia utang tanaman sama gua. Dia bolongnya udah dua, aku belum keluar bolongnya. Artinya aku masih rapet. Oke, akulah janda sebenarnya. Kelakuan. Nah guys, yang jelas pertandingan bolongin itu menang gue. Aduh, aku kalah. Yaudah, oke. Okay. Yaudah, hari ini ada Soima di rumah Joglo The Hakim's. Pokoknya hari ini kita mau makan-makan dari hasil karya Soima nih. Ya lo benernya kita makan-makan lo, Mak.
sebelah nanyok, sampai nasi-nasinya gue bawa yang sendiri. Lu nggak percaya di sini ada nasi apa? Piring hijau tetap andalan, walaupun di rumah lu ada piring. Oke. Piring hijau ini ada cerita, gue pernah ngilangin piring hijau ini di studio dan sampai sekarang ditagih dan gue, udah gue ganti ya, Ma. Lihat. Oh my god. Apa, Ma? Mangut das manyung. Siapa yang masak? Siti. Oh, ada jeruk bali sekarang, Ma. Jeruk bali bawa. Nih ada nih, ada yang kirim jeruk bali juga dia. Dia kirim jeruk bali. Kita rasakan lebih manis mana? Ayo, kita bertanding. Nah, ini dari kebun sendiri, Mr. DJ. Kemudian ini dari pasar sebelah, ini Soimah dari Pati. Dari Kudus, Muria. Jadi mereka tuh tahu kalau gue tuh suka jeruk bali. Jeruk bali. Mangan yuk. Makan. Ini kita belesan. Bener di sini. Udah, sebentar ya. Iya. Yuk, ini. Pala manyung. Guys, ini Soimah bawain makanan namanya adalah kepala apa? Das manyung. Mangut das manyung. Oh, mangut kepala manyung. Ikan manyung. Ikan manyung tuh kayak gimana? Oh, ini air asin ya? Iya, dari laut. Laut. Air laut. Manyung ya, kalau di Melayu bahasanya bukan manyung. Apa? M-O-Y-O. Moyo. Moyo. Mungkin namanya itu di tempat. Tapi kalau ikannya ini. Udah tau lah guys, itu suara siapa yang ikut ngomong ya. Ini jadi kepalanya doang. Tapi ya kui koyo iga sapi ngono-ngono lah. Jadi ngomong tulang-tulangnya kan lebih manja toh. Enggak doyan ta? Bentar aku mau tahu. Jangan makan dulu aja. Iya ngene di jukuki daging kan di sela-selane iki ana daging-dagingnya ngene. Toh. Daging. Sorry ya. Orang yang satu ini enggak bisa masuk kamera, maaf ya. Andai lu bisa lihat ekspresinya gini, dia diam sudah gini. Dia besar di Amerika, terus di ini disajin sama Soimah ini ikan manyun, apalah. Manyung. Dasne iwa manyung. Mukanya syok itu dia. Enggak ngerti antara jijik apa piye, enggak ngerti. Mungkin dia enggak doyan tapi kok enggak enak jadi harus makan. Nah. Jaga perasaan ngono saya. Aku ceritain nih, kayak ikan asap, tapi ada kuahnya. Dan ini bagian kepala ikannya. Iya. Berarti ikannya ikan gede? Ikan gede, ikan manyung. Halo, Ma. Halo. Guys, mertua gue ngefans sama Soimah. Pas kebetulan sih? Tuh, tuh. Ma, ayo kita makan. Neng sih ngomong Jawa, jadi aku pengen. Kepala. Oh, kuah. Mau ikut makan, Ma. Ikan manyun. Manyung. Mama tahu nggak? Nggak tahu nih, ngarang kayaknya. Pate. Oh, pate. Guys, lihat deh, lihat deh. Dia. Gimana? Kenapa? Pertama kali kan? Iya. Enak gak? Asin sih buat aku. Iya, asin. Bukan asin tawar, maksudnya ikannya enak enggak? Ikannya enak, rasanya asin. Entar dulu. Ini tuh makanan orang susah atau orang kaya? Kaya. Enggak. Ini salah satu buruan para pejabat dan pengusaha kalau di Pati. Oh. Si gandul. Oh. Karena enggak semua daerah ada. Karena saya mati suka cerita tentang masa lalunya. Masa lalunya katanya susah kata dia. Tapi tiap hari makan ikan. Padahal gara-gara ikan jadi dia pinter. Jadi kalau yang tiap hari makan ikan jangan ngerasa jadi orang susah, justru itu selera orang kaya. Iya. Udah guys, kameramen gue pengen makan juga kayaknya ya. Udah deh. Kemana? Lanjut. Kita coba ya. Ini tanpa pupuk. Ini dari Mas DJ, ini dari Soimah. Kita lihat ya, ini dari Pati, ini tapi dari Bogor. Manis. Manis? Ini Soimah? Itu aku, ini sampan yang putih. Oh, iya. Manisnya kan manisan ini deh, Mak. Manisnya manisan yang putih. Guys, dia bawa makanan ke sini sih. Makanannya enak ya tadi ya. Tapi perjanjiannya adalah siapa yang menang dia dikasih tanaman. Ini yang menang adalah gue. Tanamannya duluan bolong daripada punya dia. Dia apa yang dilakukan kembali dia merampok setelah merampok dulu kura-kura. Ingat noh? Nah ini nih. Enggak. Soimah, jangan, hei. Ma, baru. Iya, assalamualaikum, assalamualaikum. Lu lagi ngapain? Di
Ngapain? Saya kan melihat punya brekele banyak banget, no. Di setiap pohon ada brekelenya. No, di sana. Lu berbaik hati. Terus aku berbaik hati untuk ikut merawat gitu loh, tanpa merusak ya toh. Karena ini semakin sering dipotong, dia akan semakin tumbuh kecil-kecil manja, ngono ya. Oke, boleh, tapi bentar. Coba burung unta keluarin sini dua-duanya. Ada syaratnya. Lu boleh ambil lu peluk aja burung untanya. Gendong burung unta 5 detik, 5 detik doang. Nyatok enggak? Enggak. Tuh, 2 3 4 5 boleh. Enggak. Itu dulu ya, burung unta anaknya mah cuma segede gini, mah. Kentar segede gini. Mumpung segede gini. Enggak, lihat dulu kayak apa, entar dulu. Entar lagi di bawah, lagi di bawah. Tuh tuh. Tuh. Enggak. Maaf. Halo. Tuh. Mama matok. Gini, gendong gini doang, Mak. Gini. Enggak matok. Gini gendong, diam. Diam. Nah. Tuh, 2 3 4 5 gitu, Mak. Ini gendong doang. Dia enggak mau diam. Demi itu gak matok. Kalau gede ntar matok, tapi ini enggak. Itu ada yang lebih kecilnya lagi nih. Aku masuk neng kono wae, tapi gak usah meluk. Ini si selamat nih. Hehehe. Ini emang suka gitu tuh. Peluk. Yo, peluk 5 detik, peluk. Udah bisa diem. Gak matok tuh. Ini kalau udah diem, hop, tuh 2 3 4 5 itu doang, Mak, baru boleh brekele sepuasnya. Cepet puasnya ya. Wow. Eh mau dipatok itu besi apa tuh? Tangan gue kok mati. Emang dia 5 detik doang. Pilih yang mana? Ini yang gede. Yowis, yang gede. Sek ya, pelan-pelan ya. Yeah. Pelan-pelan ya, menengse. 1 2 3 4 5 menengse. Peluk dulu. Ya, sik ya. Menang sik. Menang aja rewel. Menang sik. Siji, loro, anteng banget. Papat, lima, anteng. Mau pulang. Iya. Tapi kan gue enggak. Sekarang saatnya semaunya. Ya. Astagfirullahaladzim. Tempat-tempat yang bagus loh, Ma, jangan jadi gundul. Minta ini dong, toples plastik gitu. Tupperware. Apa aja? Enggak, yang ini aja, ember-ember jelek gitu. Ember-ember jelek, toples plastik. Emang itu bisa hidup, Ma? Bisa. Bisa. Gini doang langsung. Iya. Ma, banyak banget sih, Ma. Tidak kena, ini gampang hidup, udah. Kok banyak banget? Aku nggak merusak. Astagfirullahaladzim. Makanya aku ratain di sana nyonyol. Tapi harus dipruning, Mas. Iya. Tanaman harus dipruning. Nek nggak ngene, kok gedenya makin molor. Lebih bagus ya. Ya lumbunya tadi lebih rapet, yeah. Lebih kecil-kecil. Ya, tapi ini manis. Jadi bolong-bolong, jadi. Ya sementara gitu dulu. Orang yang itu aja dipikir memang bolong. Ya itu kan janda bolong. Oh. Nah, kalau ini kayak trombol kayak di ditakin. Banyak banget, Ma. Kan semaunya katanya. Ya juga sih, gue salah ngomong. Makanya kalau ngomong sama aku hati-hati. Habis, Ma. Astagfirullahaladzim. Emang ini hidup gini? Hidup, di air juga hidup. Nih, ini aku melihat, jadi nggak merusak, tenang aja. Merapikan, aku tuh merapikan. Jadi ini memotong supaya lebih ganteng nanti. Nah, itu sebulan udah sekali. Udah, cuma ini nggak cukup itu tempatnya. Cukup nanti. Mobilnya cukup. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ma, ini. Mendingan gue kasih makan ke kura-kura. Oh iya, emang? Enggak. Wes, sampun, Ma. Astagfirullahaladzim. Guys. Sini tak rapiin dulu. Kangkung. Guys, gue dirampok lagi untuk kedua kalinya setelah kura-kura gue. Sekarang pohon-pohon ini kan lagi mahal loh, Ma. Ora, saiki ora. Kalau yang mahal yang parigata. Yang ini parigata mahal. Lama-lama bikin kaligata tapi, Ma.
Kalau potong-potongin? Yang bawah ini, ntar juga dia mati juga. Wow. Kok dia ngerti sih? Ngerti. Jadi tanaman. Iya. Kan gue bantuin. Nggak, dia kesel sebenarnya. Nggak, gue bantuin. Nggak, bantuin. Tahu, aku kesel, udah biarin. Gue bantuin. Nggak apa-apa. Kalau apa hukumnya kalau gue ngomong monyet ke orang itu boleh nggak sih, Mak? Boleh. Monyet. Tapi gue heran deh, ini kan yang perjanjiannya yang menang itu dikasih pohon. Ini beda pohon. Urusan, beda lagi. Lu ntar kasih dia pohon yang bagus ya? Iya, tenang. Apa-apa jenisnya? Jenisnya apa tadi, kayak sikas itu namanya apa agave. Jenisnya? Agave, ada agave, bagus. Bentar. Itu juga barang dari rampok juga. Ini kok di pasaran ini emang harganya berapa toh? Ada, ntar gue tau, segini harganya 100.000. Hah? Segini 100.000. Gini, berarti ini 1 juta ada ya, lu rampok gue ya? Enggak ada, 500 paling. Astaga. 500. Enggak ya, lebih mahal dari kura-kura gue yang dia rampok sih. Tapi lebih mahal itu nanti ininya. Hari ini kura-kura Irfan bertelur. Jadi, aku udah ini 2 lagi. Nanti kalau udah ada 2 itu yang tumbuh, saya kesini ambil lagi tuh 2 ya, yang kayak waktu itu. Ini ya. Kura-kura gue ngapain ya? Jadi, pas Soima datang sini dia malah bertelur. Video ini harus diabadikan supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman, dikira aku apa-apa-apa karena aku menjadi saksi tuh lagi bertelur. Jadi 2 nanti jatah buat aku. Iya. Jadi nanti kalau udah agak gede aku kesini lagi ambil anakku itu siapa yang ngasih peraturan itu siapa? Aku sendiri. Aduh, kelakuan. Udah puas, Mai. Soalnya kesini baru 2 kali loh seumur hidup ya. Pertama ngerampok kura, yang kedua ngerampok tanaman. Aku habis ini mau keliling lagi, siapa tahu ada apa gitu yang bisa digunting. Tuh, pohon itu bagus tuh, main tinggi. Kelapa tuh, petik tuh kelapa. Itu udah bertelur belum ya? Ini ya, kalau emang telurnya udah keluar, lu beneran boleh ya? Itu jelas bertelur, model begituan, ngangkrem. Tapi jelas. Maksudnya, guys. Ada telur kecantol, guys. Gue mau nyari telur, telur gue kecantol. Terus deh guys, ntar kita lihat ya telur ini ya. Suka kata gue bertelur lagi pas Soima datang sini. Semoga banyak telurnya, sehingga aku bisa ambil juga. Iya, jadi nanti kalau ini menetas, berarti Soima ambil lagi 2. Kok dia ngatur-ngatur? Udah guys, dia lagi ngerampok lagi. Bye, sama. Udah. Yang sebelah sana, Kak. Enggak, udah. Becek. Oke. Ayo, Mas. Bye, guys. Enggak, udah. Oke, yuk pulang yuk.